Pemirsa, kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun menjadi sangat dinantikan. Guna melepaskan kegelisahan akibat COVID-19, Gubernur Jambi Al-Haris berharap agar dengan kemerdekaan ini dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk memulihkan ekonomi. Kemerdekaan RI ke-77 tahun kali ini nampaknya menjadi momen yang sangat dinantikan. Guna melepaskan kegelisahan akibat wabah COVID-19 yang melanda negara Republik Indonesia. Di mana kemerdekaan adalah kondisi ketika semua masyarakat bersatu padu melawan segala permasalahan yang menghadang dengan kondisi bebas, dan hal ini dirasakan setelah semua situasi dapat berjalan normal. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan bahwa kemerdekaan adalah bagaimana pemerintah hadir untuk bisa membangkitkan kembali semangat masyarakat guna pulihnya perekonomian yang sempat terganggu akibat COVID-19, sehingga kondisi apapun itu dapat kembali normal seperti sedia kala. Hal itu tentunya dapat terwujud bila seluruh elemen masyarakat memaknai dengan persatuan dan kesatuan serta kebersamaan demi tercapainya Jambi mantap. Tentu Indonesia diuji oleh yang namanya wabah COVID-19. Karena hebatnya wabah itu mengundang kita. Tapi dengan persatuan kita, dengan kekuatan kita, persamaan kita, wabah itu bisa kita hilangkan. Nah, sekarang ini kita membangkitkan semangat masyarakat untuk mereka memulihkan ekonomi kita ini. Sehingga kita kembali sedia kala normal, dan warga merasakan bahwa ekonominya stabil, harga-harga stabil. Nah, ini yang kita harapkan ke depan. Artinya bagaimana rakyat juga merasakan bahwa Indonesia sudah seperti sedia kala. Sudah pulih, harganya mulai stabil semua, ekonomi juga bangkit, semua bangkit. Itulah bangkit. Artinya adalah mana yang pertama kita ingin membangkitkan kembali. Menjadi orang nomor satu di provinsi ini, Al-Haris tak pernah lelah bekerja untuk pengabdiannya kepada masyarakat Jambi dalam rangka berjuang demi makmurnya sepucuk Jambi 9 lurah tercinta. Rian Cencen, Tiba, JEK TV, melaporkan.